Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi Asmaul Husna Al-Hafiz dan Al-Wali. Nah, apa tadi kamu sudah menyirami tanamanmu di taman? Oh iya Bu, Hani lupa. Setelah ini Hani siram tanamannya. Hani, tanaman itu makhluk Allah yang harus kita pelihara dengan baik, sebagaimana Allah Al-Hafiz yang memelihara manusia dengan sebaik-baiknya. Iya Bu, Hani akan selalu ingat pesan Ibu. Nah anak-anak, dalam percakapan antara Ibu dan Hani, Ibu memberitahukan salah satu Asmaul Husna milik Allah yaitu Al-Hafiz. Apa pengertian Al-Hafiz dan apa juga pengertian Al-Wali? Mari kita simak materi berikut. Asmaul Husna. Apakah kamu sudah tahu makna Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama baik milik Allah. Allah memiliki Asmaul Husna sebanyak 99. Al-Hafiz adalah salah satu Asmaul Husna milik Allah. Pengertian Al-Hafiz. Al-Hafiz jika ditulis dalam huruf Arab yaitu Al-Hafidhu. Al-Hafiz artinya Allah Maha Memelihara. Maknanya adalah Allah memelihara makhluknya dan segala yang diciptakannya dengan baik. Allah memelihara alam semesta dan segala isinya agar tidak hancur. Allah memelihara manusia agar hidup dengan baik. Meneladani asma Allah Al-Hafiz. Pertama, menjaga tubuh dan menjaga lingkungan. Kita diberi Allah berupa anggota tubuh. Kita harus makan teratur agar tubuh sehat. Setiap hari kita juga harus mandi. Lingkungan di sekitar kita harus dijaga agar bersih. 2. Menjaga sikap yang baik. Kita harus selalu menjaga sikap kita. Caranya dengan selalu bersikap terpuji, berkata yang santun dan lemah lembut. Bersikap baik kepada semua makhluk Allah seperti kepada sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. 3. Mengajarkan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab harus dimiliki setiap muslim. Kita harus menjalankan perintah Allah seperti sholat. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, maka harus kita pelihara dengan baik. Contohnya diberi makan, minum, dan diajak bermain. Bila kita memiliki tanaman, maka harus dirawat dengan baik seperti diberi pupuk dan disiram secara rutin. Asmaul Husna Al-Wali. Pengertian Al-Wali. Al-Wali juga termasuk Asmaul Husna milik Allah. Al-Wali jika ditulis dalam huruf Arab yaitu Al-Waliyu. Al-Wali artinya Allah Maha Melindungi. Al-Wali bermakna melindungi, menguasai, dan menolong makhluknya. Allah mengurus segala urusan dan perbuatan makhluknya. Allah melindungi makhluknya dari segala hal buruk yang menimpa. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah Maha Melindungi seluruh makhluknya. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah. Meneladani asma Allah Al-Wali. Pertama, melindungi hati dengan menjauhi larangan Allah. Orang yang beriman akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. 2. Melindungi orang yang lemah. Orang yang lemah harus diberi perlindungan. 3. Membela kebenaran. Kita harus membela orang yang berbuat benar. 4. Patuh pada perintah Allah. Al-Wali juga berarti yang Maha mengatur, sehingga kita harus patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, itu tadi materi Asmaul Husna Al-Hafiz dan Al-Wali. Coba kita ulangi secara singkat ya. Al-Hafiz artinya, ya benar, Allah Maha Memelihara. Al-Wali artinya, ya benar sekali, Allah Maha Melindungi. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak sudah paham. Terus amalkan dan teladani Asmaul Husna ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.